educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sanjaya Retail? Kembali lagi dengan saya Arido Sanjaya di channel YouTube Sanjaya Retail, di mana channel ini yang akan terus membahas terkait bisnis retail, minimarket, toko kelontong dan toko modern. Baik teman-teman semua, kali ini saya sedang berada di toko iSmart, di mana toko iSmart ini berada di Kota Purwodadi. Jadi buat teman-teman yang berada di Kota Purwodadi, khususnya di daerah Grabagan, salam kenal dari saya. Dan yang buat teman-teman yang ada di sekitar Purwodadi, yang mungkin di Blora, Bojonegoro, Demak, Kudus dan lain sebagainya, salam kenal dari saya. Teman-teman, perlu saya sampaikan bahwa toko ini berada di tengah pemukiman, di tengah kampung teman-teman semua. Dan kebetulan di depan toko ini ada sekolahan, ya. Terus kemudian pemukiman di daerah sini kurang lebih sekitar 500 kakak. Menariknya lagi nih teman-teman, yang perlu saya sampaikan, toko ini tidak banyak biaya renovasinya. Jadi awalnya ini adalah rumah, terus kemudian Ibu Susi ini ingin mewujudkan mimpinya untuk membuka minimarket di sini. Alhamdulillah kita dipertemukan dan beliau memakai jasa dari kami Sanjaya Retail untuk mewujudkan mimpinya. Nah teman-teman, kita coba cek ke dalam bagaimana kondisi bangunannya yang awalnya itu hanya dari rumah saja, terus kemudian kita konsep, kita renovasi sehingga kelihatan klasik teman-teman. Bangunannya saja itu dari kayu teman-teman semua, bukan dari tembok, ya. Ayo kita masuk ke dalam. Hanya penambahan kanopi saja teman-teman. Kanopi ini bangunan baru, ya. Terus kemudian ada lagi penambahan paling di rolling door-nya saja sama kacanya. Teman-teman perlu teman-teman ketahui, toko ini sudah buka berjalan kurang lebih 2 bulan. Nah, karena kemarin waktu grand opening saya nggak bisa kesini, saya belum bisa membuatkan konten. Dan alhamdulillah pas kebetulan saya dari Bojonegoro mampir ke toko ini. Setelah 2 bulan saya pengen tahu nih keadaan tokonya seperti apa. Ternyata dari setelah grand opening sampai dengan 2 bulan sekarang, omsetnya masih sangat stabil sekali teman-teman. Jadi waktu kita grand opening, waktu dulu kita bisa dapat omset sekitar 15 juta. Dan sekarang alhamdulillah setelah 2 bulan turunnya juga tidak terlalu drastis sekali. Sekitar antara 5 juta sampai 7 juta. Saya pikir tidak jadi masalah. Nah teman-teman, perlu teman-teman ketahui, bangunan ini kayu teman-teman, full dari kayu. Temboknya pun itu masih dari kayu teman-teman semua, cuman kita renovasi supaya lebih modern. Untuk atapnya kita kasih plafon PVC supaya lebih kelihatan modern dan rapi. Jadi kenapa ini kita pakai kayu, kita ingin konsep lebih klasik dan untuk menghemat biaya renovasi di pembangunan. Secara konsep untuk apa yang kita jual, sebetulnya
hampir sama dengan toko-toko yang lain. Yang membedakan, karena di depan toko itu ada sekolahan, kita sediakan juga untuk perlengkapan sekolah seperti ATK, ada juga mainan. Kita sediakan ATK itu kurang lebih ada 4 rak ya ke belakang. Seperti biasa personal care juga kita sediakan teman-teman semua. Nah, karena di sini padat penduduknya teman-teman, home care atau sabun cuci pakaian, sabun cuci piring, terus kemudian alat-alat atau sabun kebersihan rumah, home care ya, kita kasih 6 rak. Kenapa 6 rak? Karena di sini banyak pemukiman, di sini padat pemukiman, sehingga kita sediakan home care ini lebih banyak daripada toko-toko sebelumnya. Teman-teman perlu ketahui, toko ini berukuran 9x9. Kita pakai rak tengah itu yang tingginya 150 cm. Terus kemudian ada rak pinggirnya, ini kita pakai rak yang tingginya 170 cm. Di sebelah sini kita sediakan sembako. Sembakonya pun juga sama teman-teman, karena di sini adalah pemukiman ya, daerah pemukiman, kita sediakan sembakonya itu sampai dengan 6 rak. Ada mie instan ini teman-teman, mie instan kita sediakan sampai 6 rak. Terus kemudian ada bubur ya, bubur juga. Di balik mie instan, kita sambungkan lagi dengan sembako yang lain. Minyak goreng, ada lagi tepung-tepung. Terus kemudian di sebelah sini, gula tepung, sambal. Kita kasih 6 rak. Nah itu alasan kita kenapa kita sediakan sembako, home care, itu lebih banyak. Karena di sini adalah toko yang di tengah-tengah pemukiman, ya teman-teman. Nah, kira-kira berapa sih modal toko ini, teman-teman, untuk aset minimarketnya dan barang dagangannya? Jadi untuk aset minimarketnya itu kita pakai rak tengah yang double, tinggi 150 cm. Di sini kurang lebih ada sekitar 23 set rak tengah ya, rak double tinggi 150, terus kemudian rak singlenya kita sediakan 19 set rak single. Meja kasir kita sediakan, terus kemudian perangkat kasir kita sediakan 2, untuk kasir 1, untuk admin 1. Lemari pendingin kita kasih 1 unit yang 2 pintu, terus kemudian ada neon box, ada CCTV. Kita nggak pakai AC ya, untuk menghemat biaya. Kita pakai kipas angin, meskipun di depan berkaca, tapi masih aman dengan kita sediakan kipas angin di dalam toko itu ada 4 titik. Nah, buat teman-teman yang mungkin ada tempat di mungkin sama dengan tempat yang saya ceritakan pada saat ini, itu sepertinya menarik juga buat teman-teman yang punya mimpi untuk mendirikan minimarket. Karena di tengah pemukiman pun potensinya sangat luar biasa teman-teman. Selain kompetitornya lebih minim ya, terus kita juga bisa memudahkan orang yang awalnya belanja ke kota harus menempuh perjalanan ke kota lebih jauh, tapi kita sediakan di sini. Nah, terus kira-kira untuk biayanya gimana nih, ya kan? Nah, teman-teman pasti pengen tahu nih biayanya gimana, terus kemudian omsetnya seperti apa. Teman-teman di perkampungan itu omsetnya selama ini yang saya temukan sangat stabil sekali. Misalkan omset perharinya 5 juta ya, atau mungkin 6 juta. Itu akan stabil 5 juta, 6 juta, 5 juta, 6 juta. Kecuali momen-momen tertentu. Momen-momen tertentu itu kalau di perkampungan ya teman-teman, ada suatu perkampungan di mana di situ ketika toko rame itu pas momennya panen. Nah, karena di perkampungan ini kan banyak orang yang ini ya, punya sawah, terus kemudian punya tanaman-tanaman, punya lahan untuk hasil bumi. Nah, di mana ketika panen pasti tokonya ramai, karena mereka baru saja menjual hasil buminya, mendapatkan uang, terus kemudian dibelanjakan ke toko kita. Menariknya kalau di kampung seperti itu, ada momen-momen tertentu pasti toko akan tinggi omsetnya, tapi ketika momen itu tidak ada, omsetnya stabil. Jadi buat teman-teman yang punya lokasi di
daerah perkampungan dan ingin mewujudkan mimpinya untuk membuat minimarket, teman-teman bisa simak video saya, banyak sekali toko yang kita buka di dalam perkampungan. Saya lebih senang di dalam perkampungan daripada di tengah perkotaan. Beberapa kali sudah saya sampaikan apa alasannya. Nah teman-teman, dengan apa yang saya sampaikan di daerah pedesaan ini atau daerah pemukiman ini menjadi salah satu potensi kita untuk mendirikan minimarket di perkampungan. Sebelum minimarket nasional masuk ke dalam perkampungan, saya yakin pasti suatu saat dengan kondisi atau dengan omset yang baik di perkampungan, bisa jadi atau mungkin akan terjadi toko nasional akan masuk ke wilayah-wilayah titik perkampungan. Bukankah sekarang ada sebagian toko nasional yang konsepnya kecil, ya? Teman-teman bisa tahu bahwa ada toko yang disupport langsung sama Indogrosir, ada toko Omi, ada toko Omi sama apa ya saya lupa. Itu kan konsepnya konsep toko kecil dan mereka mensupport ke perkampungan. Nah, sebelum mereka masuk, kita dulu harus kuasai di perkampungan. Ya, teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan pada kali ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua, bisa segera mewujudkan mimpi teman-teman untuk mendirikan minimarket. Semoga ini bisa merekomendasikan teman-teman untuk mengkonsep tokonya supaya lebih rapi, supaya lebih kelihatan modern, supaya lebih dipahami, lebih mudah dipahami, ya. Baik teman-teman, saya pikir cukup dari saya. Mohon maaf teman-teman semua jika mungkin saya menyampaikan sesuatu atau menyampaikan hal yang mungkin menyinggung teman-teman semua, baik disengaja maupun tidak disengaja. Pada dasarnya tujuan saya hanya ingin memberikan informasi, ingin memberikan edukasi, ingin memberikan rekomendasi ke teman-teman semua. Barangkali teman-teman semua ada yang ingin punya minimarket namun belum kesampaian. Nah, ini bisa menjadi salah satu rekomendasi teman-teman semua untuk mewujudkan mimpi teman-teman semua, ya. Dan barangkali teman-teman semua membutuhkan jasa kami untuk mewujudkan mimpi teman-teman semua. Berikan kesempatan buat kami untuk mensupport atau untuk mewujudkan mimpi teman-teman semua di seluruh Indonesia. Insya Allah kita siap. Dan tak lupa teman-teman semua, saya mengucapkan permohonan maaf dan terima kasih banyak sekali untuk konsumen-konsumen kami yang sudah memakai jasa dari Sanjay Retail, yang sudah mempercayakan jasanya kepada Sanjay Retail, yang sudah mempercayakan aset minimarketnya kepada Sanjay Retail. Terima kasih banyak sekali atas kepercayaan Bapak Ibu semua. Semoga teman-teman semua atau Bapak Ibu semua yang memakai jasa dari kami, tokonya bisa berjalan dengan baik dan bisa bertambah lagi cabang-cabang yang lain. Tentunya semoga Sanjay Retail diberikan kesempatan untuk mensupport toko Bapak Ibu lagi. Baik, oke, terima kasih buat Sobat Sanjay Retail yang setia mengikuti channel kami dari awal sampai dengan sekarang. Jangan lupa sampaikan informasi ini atau share informasi ini ke teman-teman semua yang ingin mewujudkan mimpinya untuk membuat minimarket namun belum kesampaian. Barangkali dengan teman-teman meng-share video saya, ternyata di situ ada teman-teman yang sedang mencari atau ingin mewujudkan mimpinya punya minimarket. Terima kasih dari saya, Arido Sanjay pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that
So outdated. How can we look the other way? Sun is out.